Kekeringan melanda Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Forkopimcam Cibeber gelar apel luar biasa. Apel digelar dalam rangka penyamaan persepsi dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana kebakaran serta kekeringan di wilayah Kecamatan Cibeber. Camat Cibeber Indra Sunggara pimpin langsung apel luar biasa tanggap darurat kekeringan dan pencegahan kebakaran di wilayah Kecamatan Cibeber. Turut mendampingi Camat Cibeber, Kapolsek Cibeber Kompol Aca Nana Suryadi, serta Dan Ramil 0803 Cibeber Kapten Infantri MP Siregar. Tidak kurang dari 150 peserta. Peserta apel terdiri dari anggota TNI, Polri, petugas damkar, retana, nakes, OPD, OKP, ormas, destana, serta sejumlah kepala desa di wilayah Kecamatan Cibeber. Camat Cibeber, Indra Sunggara berikan arahan kepada seluruh anggota apel. Dilanjutkan dengan arahan dari Dan Ramil 0803 Cibeber, Kapten Infantri MP Siregar, dan dilanjutkan arahan dari Kapolsek Cibeber Kompol Aca Nana Suryadi, serta dari Kepala Unit WMK Pos 5 Cibeber, Dadan. Camat Cibeber Indra Sunggara mengatakan kegiatan apel luar biasa diinisiasi oleh Forkopimcam Cibeber beserta kepala desa untuk menyamakan persepsi dalam mengambil langkah-langkah pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran dan kekeringan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cibeber. Berikut petikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami melaksanakan kegiatan apel luar biasa tanggap darurat kebencanaan. Ini inisiasi dari Forkopimcam Kecamatan Cibeber, Kapolsek, pada kami dan juga saya sebagai camat serta para kepala desa dalam rangka penyamaan persepsi dan juga penyamaan langkah ke depan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di Kecamatan Cibeber. Mengingat saat ini kondisi situasi sedang dalam masa kemarau yang panjang, kita antisipasi langkah-langkah pencegahan preventif, kemudian juga langkah penanggulangan serta langkah rehabilitatif atau perbaikan dari keadaan bencana tersebut. Intinya kita semua tadi samakan persepsi dan juga samakan langkah untuk respon cepat terhadap terjadinya suatu bencana yang ada di Kecamatan Cibeber. Insya Allah kami bersinergi semua elemen termasuk para kepala desa, retana, kemudian damkar, nakes, kemudian OKP ormas serta seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Cibeber. TNI Polri tidak lupa sama-sama bekerja sama untuk menanggulangi bencana yang ada di Kecamatan Cibeber. Dari lapangan sepak bola Pasir Munding di Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber, Taufik Winata, Radar Cianjur, mengabarkan.